Apa itu physical distancing? Physical distancing adalah tindakan jaga jarak fisik seperti membatalkan acara, olahraga, konser, dan pertemuan besar lainnya sehingga dapat membantu memperlambat penularan virus. Sampai saat ini diketahui bahwa penularan COVID adalah melalui droplet, yaitu percikan cairan yang keluar melalui saluran pernapasan saat kita berbicara, bersin, dan batuk, dan virus ini dapat bertahan cukup lama pada baju, uang, dan lain-lain. Melalui tangan itulah virus ini dapat menyebar pada kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena itulah physical distancing dapat menekan penyebaran virus ini. Sejauh ini physical distancing yang diimbau oleh pemerintah adalah tidak boleh bersalaman, belajar di rumah, tidak boleh menjenguk orang sakit, bekerja di rumah, dan beribadah pun di rumah. Poin utama dari physical distancing adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dengan banyak orang melakukan kegiatannya di rumah, maka penularan virus ini akan berkurang. Untuk mengisi waktu saat physical distancing, kita dapat menonton di rumah, berolahraga di rumah, memasak, dan belajar.